Duh, ini jemuran siapa sih? Kok kayak bukan rok kita? Jangan-jangan ada yang nebeng jemuran di sini lagi. Aduh. Hah? Suara siapa itu? Ih. Cuaca lagi nggak nentu nih, kadang panas, kadang hujan. Mending kita berenang aja deh. Iya, cuaca nggak menentu. Hati kamu juga ikutan nggak menentu dong. Iya, apaan sih? Akunya kan jadi RG. Huh? GR kali. Nah, itu maksudnya. Yakin nih, kita mau berenang di teras, Pi. Kenapa nggak di kolam renang aja sih? Wah, males basah-basahannya. Bukan, maksud aku tuh ini kan kolam udah rusak. Tuh ada yang baru kolam renangnya. Gimana sih? Enggak ah, takut basah. Pengen pakai kolam yang ini aja. Emang pakai kolam yang ini nggak basah? Basah sih. Ya berarti sama aja, basah dong. Ya beda lah, di kolam yang ini nggak bakal tenggelam. Kalau di sana pasti tenggelam. Oh no. Bilang aja nggak bisa berenang. Bisa amat. Ya, ketahuan deh. Eh ya, mau kemana? Mau diisi air nggak kolamnya? Mau lah. Ya udah, buruan sini bantu aku. Iya, iya. A few moments later. Kamu kenal sama suara itu ya? Bukan gitu, Pi. Tadi juga pas aku ngambil baju di jemuran, aku dengar suara kayak tadi, Pi. Tolong, tolongin aku dong. Tolong. Eh, bentar-bentar deh. Kok suaranya kayak kenal ya, Pi? Iya ya. Tolongin aku dong. Pi, Yel. Hah? Kok dia kenal kita, Pi? Iya ya. Fitri, kamu kah itu? Bukan. Oh, jangan-jangan Nana. Nana, kamu kenapa? Bukan. Aku bukan Nana. Hah? Nana juga bukan. Berarti itu Cika dong. Cika, kamu jangan ngerjain dong. Aduh, yang kalian sebutin itu salah semua. Oh, no. Masa lupa lagi sih sama aku? Ayo dong, Yelpi, tolongin aku. Hah? Siapa sih ya? Nggak tahu, Pi. Nggak tahu kita mau berenang apa. Ayo dong, tolongin aku. Iya, iya. Tapi kamu di mana? Aku di pojokan sini. Ayo dong, tolongin aku. Hah? Pojokan? Jangan-jangan di situ ya. Ya udah, ayo kita ke sana. Ayo, ayo. Ayo dong, tolongin aku. Kok kamu nyampe sini sih? Iya, kamu main ke rumah kita. Duh, nanti aja deh ceritanya. Aku mau melahirkan nih. Apa? Kamu hamil lagi? Iya nih. Tiap tahun kan aku melahirkan. Terus diri bayi Putri Duyungnya kemana? Dia udah aku lepasin ke laut. Kok tega sih? Bukannya tega, tapi begitu. Kalau udah bisa berenang sendiri, berarti dede bayinya udah gede. Oh. Terus gimana ini? Gimana apanya, Putri Duyung Ayah? Iya, gimana? Aku mau melahirkan lagi nih. Hah? Iya? Kebetulan kita habis isi kolam terpal. Iya, kamu lahirannya di kolam terpal aja. Huh? Hah? Kolam terpal? Gak mau, gak mau.
Cepetan tolongin aku. Kok nggak mau di kolam terpal sih? Emang kenapa? Aku maunya di kolam air, di sungai atau di laut gitu. Maksud iya kolamnya dari terpal, terus diisi air. Bukan kolam diisi terpal, Putri Duyung Ayah. Oh gitu. Ya udah deh, aku mau. Ya udah Pi, ayo kita bawa Putri Duyung Ayah ke kolam terpal. Ayo ya. A few moments later. Putri Duyung Ayah, kita langsung masukin kamu ke kolam terpal ya. Iya, cepetan. Buruan, Yal, Pi. Aku udah gak kuat lagi nih. Yal, kamu jaga dari bawah ya, aku di atas. Oke. 2, 3. Ayo Putri Duyung Ayah, ayo. Ayo Putri Duyung, sini dede bayi aku. Ih, lucu banget. Wah, selamat ya Putri Duyung Ayah, dedenya perempuan lagi. Iya, makasih ya. Kalian selalu nolongin aku setiap mau melahirkan. Iya, sama-sama. Wah, dede bayinya mirip sama yang dulu ya Putri Duyung Ayah. Iya ya. Halo dede bayi. Mumpung Putri Duyung Ayah ada di sini, gimana kalau kita main di kolam? Let's go! Kamu empuk dede bayi.